mengandalkan makeup artis karena nggak jago dan Aurel lebih aku jago. Jadi kayak Arsy tuh udah mulai kayak Aurel. Bayangin Aurel dulu dandan kan di Sampai Mati, video-video lamanya kan. Wah, oh, kebetulan ya anak. Si Masya Allah pinter dandan nih, Bun. Kayak kalau Loli, Bun. Aku tuh kalau dandan mengandalkan makeup artis karena enggak jago dandan. Aurel lebih aku jago. Jadi kayak Arsy tuh udah mulai kayak Aurel. Bayangin Aurel dulu dandan kan di Sampai Mati, video-video lamanya kan. Wah, aku bilang ini anak jago dari Aurel karena aku dandan bisa, bukan enggak bisa tapi bukan yang jago. Jadi selalu kalau pergi ya pakai. Kalau pergi biasa-biasa ya enggak dandan. Ada himbauan enggak sih, Bun, apalagi umur Arsy kan kecil gitu, makeup foundation. Enggak pernah loh, Arsy enggak pernah pakai foundation. Jadi dia pakainya kalau makeup anak-anak kan juga rada susah ya carinya, dan dia udah. Jadi aku kadang-kadang makein yang aku lihat dulu, yang free ini, free itu, yang lebih aman buat kulit anak-anak kayak gitu sih. Jadi kayak foundation dia enggak pakai. Kalau bedak dia pakai bedak bayi. Paling yang emang agak susah ya itu kalau misalnya kayak ngelapin alis. Tapi alisnya udah tebel. Mungkin pakai lipstik aku cari lipstiknya buat aman buat anak. Terus apa lagi ya kayak gitu-gitu. Buta kira gimana? Tapi dia kan dadan juga cuma kayak kalau acara yang besar ya, kalau enggak boleh. Kalau bulu mata sampai hari ini enggak boleh buat pakai. Iya, boleh pakai bulu mata palsu. Dan dianya juga pernah dipakai sama makeup artist. Buka berat. Enggak suka gitu. Nanti aja kalau udah SMA gitu atau kuliah bulu mata udah lentik kan bisa di maskara. Bun, kemarin Uteng lucu nih, Bun, enggak mau makan 3 hari katanya, Bun, gara-gara hilangin barang aku. Nice. Dia tuh ngilangin barang aku. Terus dia tuh panik banget. Jadi dia enggak bilang sama 3 hari gitu. Pas aku di Singapura pulang-pulang tuh dia nangis. Jadi dia enggak bisa makan 3 hari karena dia ngilangin itu. Terus dia kaget kok akunya enggak marah gitu. Terus aku nanya, cari Teng, gue gak mau tahu cari gitu. Tapi kadang aku orangnya tipenya kalau udah hilang, aku gak akan nyuruh misalnya kayak ganti atau apa, gak tipe aku. Karena aku tahu gak mungkin bisa juga. Tapi aku pasti kesel dong, wajar kan aku manusia bukan yang gak apa-apa gitu. Belum bisa tuh ilmunya sampai situ, pasti kesel. Ngomel masih ada. Tapi kemarin tuh kayak lagi gak mau ngomel aja gitu kan. Gitu. Cari aja pokoknya gitu. Insya Allah pasti ketemu. Karena aku yakin bukan hilang tapi keselip gitu. Terus dia kayak, aku udah gak bisa makan 3 hari gitu. Nota ya, Bun, ya katanya. Bukan nota, itu barang penting. Jadi enak gak bisa. Rahasia. Oke, makasih. Selamat, Bun. Sudah siap.